Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di si channel official. Pada kesempatan kali ini saya tuh lanjut lagi ya untuk melakukan ekspor ya, untuk menuntaskan sosok yang kemarin itu sering menghalang saya ya untuk mengekspor tempat ini ya. Jadi menurut penuturan dari sosok-sosok yang kemarin saya temuin, dia tuh bilang ada salah satu sosok ya, sosok tersebut itu gak terima kalau saya itu masuk tempat ini. Jadi saya itu ingin menuntaskan, ingin mencari sosok tersebut ya. Jadi sosok apa itu? Jadi tetap mantengin terus ya di channel official ya. Kemudian kita berangkat selamat, pulang selamat ya. Jadi berapa hari ini juga hujan terus ya di sini ya. Gak tau lah, musimnya udah gak tentu ya. Mau puasa juga ya, bentar lagi bulan suci Ramadan ya. Jadi buat siapapun, saya mohon maaf lahir batin ya jika ada perkataan atau tingkah laku yang kurang enak. Mumpung bulan puasa ya, saya mohon maaf lahir batin ya, biar puasa itu lebih afdol ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan cari sosok yang lebih dominannya lagi ya. Assalamualaikum. Puasa terus hutannya itu ya, karena emang musim hujan ya. Udah bukan musim hujan sebenarnya, cuman nggak tahu, hujan terus tiap hari tiap malam ya, sekitaran jam 3 jam 4 tuh udah mulai hujan ya sama pagi. Assalamualaikum. Sang yang ratu ingkang puloyoks nukung lak ngarso ingkang bumi lut mirut kaceluk ingkang weduring dewi sirokap kang kentuk hujan. Assalamualaikum. Monggo. Ya khulam Allah. Ya khulam Allah. Astagfirullahaladzim. Saya tuh merasakan energi yang luar biasa banget ayo. Nengen tincinnya. Ya khulam Allah. Ya khulam Allah. Ya rijal al-kubi. Maaf ya kalau pergerakannya kurang nyaman, karena saya baterainya gede banget. Satu hutan itu kelihatan semua kalau pakai baterai saya. Astagfirullahaladzim, ininya tripodnya ntar dulu. Mohon maaf ya pergerakannya kurang nyaman, ngampunten. Assalamualaikum. Saya tuh mencium bau singkong loh, kokil. Ayo. Assalamualaikum. Sang yang ratu ingkang puluh yoks nukung lak ngarso ingkang lut mirut kaceluk ingkang wudu ning dewi siro kape. Ayo meninggal tenjen. Assalamualaikum. Saya tahu jenengan itu semayam di sini. Ayo tunjukkan eksistensi kalian. Astagfirullahaladzim, sopan jenisnya. Jadi mohon maaf ya kalau saya tuh ngomongnya pindeng ya, karena saya lagi batuk, ampun. Hujannya kayak gini tuh serangan-serangan energinya luar biasa banget di sini. Assalamualaikum. Ayo, ningin tinjir. Astagfirullah, ningin tinjir. Kokil loh. Tadi nongol di sini loh. Ayo. Ada yang nongol tadi loh, kokil.
Astaga, kata lemut, cowok lemut yakin. Lemut yakin teman. Kalau umum temanya banyak lapa-lapa, malah ini lemut tuh. Astaga. Ayo. Oh, cowok suen sedengar. Dan mau eksis-eksis aja. Jangan kelamaan. Apa wae jenengan? Tak lati ini jenengan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya hulamana, ya hulamana, ya rijal koi, syur, zat, sifat, wujud, monggo. Ini ngerti jenak, astagfirullahaladzim, kalian lihat enggak? Ah, belakang saya, uru beli kun pada bocah. Kakek. Aduh. Aduh, wis receh kon. Lagi apa kon? Ana-ana. Receh nongol bocah. Sepatu amat. Astagfirullah, kata lemon cokot lemut. Receh we nongol. Ele wis tak intip kon. Kunci di sit enta jam layu. Bismillah. Pan, sing mana, sing. Nah, kalian lihat nggak, neneng, ah neneng, bisa di sini nol neneng si pak rakor teman kon, Lewis, ya yura kon, tutur ngartasi kon. Atau belum baterai ini ya. Noh, kalau kalian percaya baterai saya gede banget, men. Baterai ini tetap. Masih aman tenang, baik. Tenang aja, masih ada dia. Tak puteri, won. Ceng-ceng-ceng-ceng, won. Receh. Lewis, won. Darahnya masam layu won. Gak pada bisa kabur ya siluman pe antep meninggun receh cengeng cengeng won. Wis wayahnya unboxing, gimana enaknya unboxingnya di mana ya. Udah sini taruh sini dulu ya, patut saya taruh sini. Saya nyalain aja biar kelihatan ya, karena di semak-semak men. Saya unboxing aja langsung, sosok apa ini. Udah lah, nala pasti. Ya. Aduh, kayak pocong ya. Lili nih. Dinemen ya. Unboxing darahnya. Takut nih lagi apa ini. Ini lagi nyari sosok sing sangar bisa nih nongol kayak kie. Terus mak tutur teman-teman. Sama tangan tiga. Masih center yo. Orang talan sini yang lewat ya tak lewati. Aduh, salah posisi ke. Serem teman-teman. Aduh, pakar kura teman ku neneng. Orang umum ku neneng. Aduh,
bakso pun jeneng. Jeneng iku sapa? Sa itu enggak nyari jeneng. Kenapa jeneng itu muncul? Arep apa? Saya malas buka-buka mukanya. Jenengan mau apa wujud depan saya? Mau apa? Sepatu amatis. Astagfirullahaladzim, pukul tak apa kita letak. Jenengan ini nakutin saya. Aduh, jen kowen bentuknya kayak ngene orang mempan nakutin Ki Suryo Wijoyo saung ngapunten ya kowe ngerti-ngertasi beli kowe ngerti-ngertasi orang kowe ngertasi be amsyong maning jenengan ngatasi nurut ke aku macam-macam jenengan kyur sane ngatasi kaya ni mau tak kedu kon ngurung ngatasi kon saya mau tanya jenengan tujuannya apa jenengan apa kenuan ya dia bilang tuh mau nakutin saya kurang serem jenengan. Orang mempan jenengan. Jadi penonton dia itu bilang tuh ingin nakutin saya bentuknya seperti ini. Ngampunten ya. Ceng. Sing ora tak sapa. Sing ora tak jenengan sapa. Sing ora tak jenengan. Isor urus. Jenengan yen bentuke koyo ngene mlebu oleh manungsa jenengan salah kalau sampai aku istilahnya krungu jenengan wujud seperti ini ngarepe manungsa perakat jenengan ceng kon. Aku ke Suryo Wijoyo sao piye seru nemen ya mukanya para orang nemen ya gue ya seru urus astagfirullah ada lagi loh kokil sopon jenengan ada lagi loh kokil satu sopo itu yang diurus jenengan Nanti dia. Di mana dia? Dia penguasa tempat ini. Sepudu amat undang. Ki Suryo Wijoyo seorang pala mundur satu cengkal pun. Jadi buat penonton gak pernah gak usah takut ya dengan sosok apa aja. Kita hanya takut pada Allah ya. Gak usah takut dengan sosok-sosok kayak gini. Gak ada untungnya kalian takut ya. Lawan. Kalau kalian tuh ditongol sosok kayak gini lawan, dia takut. Bener, tenan. Aku meneh gue sering ngaji, sering wiridan. Minggir kabe. Dapat yang ini wacan ini amsyong meleleh kayak lilin gigi. Jadi ngampunten ya. Ini karena sosok ini saya tuh enggak merasakan terlalu berbahaya. Jadi kayaknya cukup sosok ini saya pinggirin aja. Kalau saya mencari pimpinannya dia, di mana dia? Berdua mata unek, berdua kayak gini, receh ikin lah ya, pinggirin aja ya.
Jadi ngapun ternyata saya pinggirin aja sosok ini. Karena saya tuh gak ada urusan dengan sosok ini. Biar nanti saya tuh serahkan sama Singar Tasik, biar dijambak, dipiting dari Singar Tasik. Betul amat. Satu nih kundilan aku ceng-ceng-ceng-ceng. Bismillah. Samparing. Samparing jagat. Semingkir. Semingkir kue Singar pe aku. Baterainya nanti aduh temen ya. Karena ini gak ada tempat yang buat enak naruh baterai sih. Nih baterai saya nyalain sengaja biar enggak hilang mana-mana ularang. Astagfirullahaladzim, lembut ya teman, ya Allah, ya Gusti, ya Allah. Ya akhirnya cowoknya lembut dokter umum. Astagfirullah. Ayo. Dia bilang tuh dia tuh hanya disuruh ya. Dia tuh untuk nakutin saya. Ngampun. Assalamualaikum. Dengan lincin. Tuh teman hujan ya. Jadi saya tuh agak sedikit ngeri takut hujan. Tuh becek. Tambah becek kok hutan terus. Assalamualaikum. Ayo. Saya coba lembut toko si kile lo. Orang percaya awan kan tak karuk karuk si kile nyuwe. Usi letes. Dada Luis bodo amat. Lari ketakutan.